Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ada di Jawa Barat. Tapi untuk Jawa Barat, potensi pilihan modanya yang pertama justru sepeda motor. Sepeda motor itu 5,5 juta atau 24,02%. Mobil pribadi 4,5 juta, 19,83%. Kereta api yang ketiga itu kereta api antar kota, 4,2 juta, 18,63%. Dan yang keempat bus, 3,8 juta atau 16,66%. Yang kelima baru mobil sewa 2,1 juta, 9,13%. Itu kalau berdasarkan hasil survei secara nasional. Tetapi dibandingkan dengan survei kemarin, pilihan moda itu menggunakan angkutan umum makin meningkat. Secara nasional kan bis nomor 2, nomor 1 kereta api. Jadi artinya penggunaan angkutan umum mulai menjadi pilihan gitu, tren untuk masyarakat. Nah, dengan bantuan teman-teman media khususnya yang roda 2 tadi, sebaiknya dihimbau gitu untuk menggunakan pilihan kendaraan angkutan umum.